Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sabtu 13 Maret, bacaan Injil dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Intinya disabdakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Konteksnya adalah ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Orang Farisi itu begitu meninggikan diri atau sombong. Dia berkata, aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan bezina, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Sementara pemungut cukai di hadapan Tuhan hanya bisa menebakkan dada dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang dibenarkan Tuhan justru pemungut cukai. Barang siapa di hadapan Tuhan meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa di hadapan Tuhan merendahkan diri akan ditinggikan. Lagi pula kita siapa di depan Tuhan? Kita ini bukan apa-apa. Maka layaklah kita meniru pemungut cukai sambil berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mohon ampun kami orang berdosa. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.